Assalamualaikum, halo teman semua. Kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan memantau bus-bus yang datang maupun baru mau berangkat ya, dari tikungan belakang Terminal Purabaya Mbungu Rase di pagi hari ya. Ini pukul 6 pagi lebih sedikit. Jadi ikutin terus, simak terus sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Pukul 6 lebih 11 menit, ini Sudiro Tunggal Jaya Jenoka berangkat ya, patas ini, tapi lewat sini. Yang menggantikan di sana Sudiro Tunggal Jaya Taraka, yang menggantikan parkir di sana ya. Patas menuju ke Magetan. Pukul 6 lebih 15 menit ini ada laju yang dari Probolinggo Jember ekonomi, kemudian ini ada Tentrem yang dari Malang ekonomi 20.000. Kemudian di sana ada Sugeng Rahayu ini yang menuju ke Solo Jogja Madiun 7378 UZ. Kemudian di sana ada Damri yang menuju ke Bandara Juanda 35.000. Terlihat parkiran sebelah baratnya shelter pemberangkatan ya. Parkiran yang biasanya dihuni patas ini padat banget. Hari Senin pagi teman semua. Pukul 6 lebih 17 menit ini ada Tiara Mas. Oh, dia mau parkir. Oh, Tiara Mas ini mau parkir teman semua. Nyaris nubruk Harapan Jaya ya. Nginep di sini nih, nanti sore baru berangkat ini. Tiara Mas. Ya. Kemudian ini ada Harapan Jaya ekonomi yang dari Trenggalek via tol. 6 lebih 20 menit ini ada Eka yang menuju ke Semarang teman semua, patas shelter nomor 20. Kemudian ini ada Restu, patas yang dari Malang 40.000. Harapan Jaya ini patas dari Pare Blitar. Kalau Harapan Jaya ini 45.000 teman semua ya. Di sana terlihat Cipto GM. Ini patas dari Jember teman semua. Sekilas di sana penumpangnya Tiara Mas ini banyak ya. Wah, ini nanti berangkatnya sore setahu saya kalau Tiara Mas ini. Wah, ini ada Eka yang SR3 XHD Prime. Yang menuju ke Bandung teman semua. Kemudian di sana ada Tentrem, ini yang dari Malang. Di sana terlihat Akas ya. Ini kalau tidak salah dari Madura ekonomi. Pukul 6 lebih 24 menit ini ada Restu ya, patas dari Malang teman semua ini. Kemudian ini nanti melanjutkan ke Ponorogo teman semua ya, patas. Tentrem dari Malang ekonomi teman semua. Harapan Jaya ini patas dari Tulungagung 50.000 ini ya, kalau patas yang dari Tulungagung ke sini kalau tidak salah ya. 6 lebih 31 menit ini ada Restu teman semua yang dari Malang ya. Ekonomi 20.000 ini. Kemudian di sana ada Harapan Jaya yang dari Pare Blitar, patas menurunkan penumpang dulu itu. Kok tidak parkir di sini ya? Harapan Jaya yang patas.
Kemudian di belakangnya ada Jaya Putih, ini ekonomi ya dari Ponorogo. Biasanya kalau hari Senin seperti ini, Jaya seperti ini setelah Braan itu naik tol ya teman semua ya, sampai Warung Gunung. 6 lebih 33 menit ini ada Havana. Ini kelihatannya masih mau berangkat ya, menuju ke Malang Patas. Lebih 36 menit ini ada Menggala yang masih mau berangkat ya, menuju ke Malang Patas. Kemudian di belakangnya ada Sugeng Rahayu W7508UP. Ini ekonomi ya, menuju ke Madiun Solo Jogja. Di sana terlihat Bagong ya, ini ekonomi dari Tulungagung kalau tidak salah. Laju yang menuju ke Jember Patas dan Bagong yang menuju ke Pare Blitar Patas ini berangkat bareng ya. Lepas parkiran bareng ini. Kemudian ini ada Pelita Mas yang menuju dari Malang ini ekonomi. Di belakangnya Pelita Mas ini ada Patasnya Harapan Jaya yang dari Tulungagung. Loh, ini ada Tiara Mas Medium ya. Lebih 44 menit ini ada laju yang dari Ambulu teman semua. Di belakangnya ada Bintang Mas, ini yang dari Bojonegoro ekonomi 40.000. Kemudian ini ada Havana yang masih mau berangkat ya, menuju ke Malang Patas. Di sana ada Pelita Indah, ini dari Trenggalek ya, ekonomi pakai bis medium. Kemudian di belakangnya Pelita Indah ini ada Akas 4. Kemudian ini ada Sinar Mandiri Mulia Patas yang masih mau berangkat ya, menuju ke Tuban Semarang. Sugeng Rahayu baru datang ya dari Solo Jogja. Kemudian ini ada Harapan Jaya yang baru datang dari Trenggalek ekonomi. Lebih 49 menit ini Sabar Indah Dinda. Lebih 51 menit ini ada Restu dari Malang teman semua ekonomi. Kemudian di belakangnya ada Jaya Kuning, ini ekonomi ya dari Madiun Ponorogo. Lebih 53 menit ini ada Pelita Mas. Kemudian di sana ada Restu. Ini Patas ya dari Ponorogo. Di belakangnya ada Jaya Kuning. Ekonomi dari Ponorogo. Lebih 55 menit ini ada Restu yang menuju ke Mospati Magetan ya, Patas.
Kemudian di belakangnya ini ada Akas 2NR. Di belakangnya ada Bagong, ini yang dari Tulungagung teman semua, ekonomi ya, 33.000. 6:57 ini ada Dana Dasih Patas dari Malang teman semua, 40.000 ini. Dana Dasih, kita ketemu lagi sama Harapan Jaya, ini Patas ya, dari Tulungagung. Lanjut, ini dari Ambulu ya. Biasanya kalau Ambulu ini nanti via tol dari Probolinggo. Kemudian ini ada Harapan Jaya, ekonomi dari Trenggalek. Pukul 7 tepat ini ada EK yang menuju ke Magelang, Patas. Lebih 2 menit ini ada Restu Patas ya dari Malang, ini biasanya nanti melanjutkan menuju ke Ponorogo, tapi nunggu jam parkir dulu ya. Wah, ini Tiara Mas berangkat. Tapi kosongan, penumpangnya enggak dibawa. Nah itu, penumpangnya masih bergerumbul di sana. Harapan Jaya Patas dari Pare Blitar, 45.000 ini masih menurunkan penumpang. Tujuh lebih 4 menit ini Malinda dari Malang ya, ekonomi. Tentrem ekonomi dari Malang teman semua. 7 lebih 7 menit di sana terlihat Bintang Mas, ini ekonomi ya, dari Bojonegoro. Di belakangnya Akas Green, ini ada Akas Opo kira Surabaya Madura, ini kelihatannya masih mau berangkat ya. Kemudian di sana terlihat Bagong Patas dari Pare Blitar. Di belakangnya Eka ini ada Ponorogo Indah Patas dari Ponorogo. Di belakangnya ada Kali Sari, ini Patas ya, yang menuju ke Malang masih mau berangkat. Ini dari Bandung ya, baru datang. Kemudian di sana terlihat Sudiro Tunggajaya. Kemudian ada Mira yang menuju ke Madiun Solo Jogja, masih mau berangkat ya. Di sana ada Pelita Indah yang dari Trenggalek ekonomi teman semua. Kemudian ini ada Laju yang dari Probolinggo Jember. 7:15 ini ada Restu yang dari Malang Patas. Ini sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah informasi. Terima kasih teman semua sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.
Havana, ini yang masih mau berangkat ya, menuju ke Malang. Kemudian ini ada 797 ekonomi menuju ke Solo Semarang teman semua. 112, kemudian ini ada KYM Trans yang menuju ke Jakarta dan sekitarnya angkatan pagi.